makan malam. Satu hari lagi, terus bermalam. 6 kali sehari. Kita sudah biasa, pikir dia pun. Pagi sarapan. Dia tarik telah besar, telah bencana. Pukul 10, ketuk-ketuk-ketuk lafak. Ya kan? Nak makan. Pukul 10 pergi. Itu jenis-jenis mie kari, mie hainan, mie apa semua, mie gawa, semua ada mie. Melayu ada mie. Jawa ada mie, Singapura ada mie, semua ada mie. Ya kan? Makan mie semangkuk. Tahan tu apa? Usaha tu tak sampai warna tu, lapar. Bukan di semayan ada dimakan. Duduk-duduk-duduk-duduk. Jom. Itu jenis kepala. Nari. Kepala ikan, kepala kambing, kepala lembu, kepala apa, 11 kali kepala lutut. Nanti bawa ke dia, bawa kepala lutut. Benar. Tahan sampai bawa bopat paling kuat. Bopat apa-apa. Air pisang goreng, sepedak goreng, nampak goreng, semua yang goreng-goreng. Ya kan? Paling malam, makan di malam. Pukul 10 malam main dosa. Yom, saya ada kong Ustaz ni. Kong Ustaz tak ada di seluruh kan. Kong Ustaz ni, yom, kita minum teh. Tunggu lagi minum teh. Subhanallah. Tahu, memilih makan yang halal dan yang bagus. Puluhin pagi bati marotak dan halal. Makan yang halal dan yang bagus. Tidak semua yang halal bagus untuk kita. Yang halal itu semua tak bagus. Okay, yang halal itu pun kita pilih apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai. Bergantung pada body kita, bergantung pada umur kita, bergantung pada penyakit yang ada pada kita. Okay, kita kena kawal makan itu. Saya pernah tengok jemaah haji di Mekah. Sampai sana membujuk lagu melintah patah. Pasal sana pernah ada tak dimanakan. Minum kuat, makan kuat. Saya pernah bertugas di tempat yang paling jauh dari tempat Muntah. Tahun 2003 saya pernah bertugas di Muhasir. Muhasir dalam Muzdalifah. Okay. Kemah paling hujung sekali. Jarak dari tempat Muntah 7 km. Mana pergi balik 14 km. Okay. Kita persiaplah bagi kita nak pergi macam saya pernah beri training kepada petugas-petugas haji, doktornya, nurse-nya, orang tabung hajinya dan khusus biasanya saya beritahu pada mereka pergi haji nak tugas di Mekah ada dua syarat. Selain pada lain-lain dua syarat, pertama mesti sanggup jalan kaki. Tak sanggup jalan kaki tak usah pergi tugas. Pasal di sana tidak ada stafkah, yang ada staf kaki. Yang kedua mesti jaga sanggup berjaga malam. Kadang-kadang kita tidur hidup ketika mati. Saya pernah tidur satu jam, dikidurkan balik, dibangun, karena ada hal yang perlu diuruskan. Jadi pernah saya berjalan kaki, cerita tadi, 14 km. Jadi saya pun boleh kata 7 km pada masa itu, kita cuba merancang. Supaya jemaah tidak tiap kali pergi melontar. Kita kumpulkan melontar. 10 hari bulan malam kita pergi melontar pasal nak kalau lawan. Okey. 11 hari bulan tak payah pergi. 12 hari bulan fogi akhir tak subuh. Melontar untuk 11 satu round, pusing balik 12 tunggu solat subuh. Lepas solat subuh melontar itu 12 malam sekali pergi yang ketiga 3 hari melontar. Tak apa itu. Bak melontar besok saya akan bincang dengan detail. Saya gambarkan malam itu kita berjalan pergi 14 km melontar balik esok banyak yang timah. Satu orang tu duduk pada tepi kemah, mesti dia tengah bersih, kaki dia kembang macam ni. Saya kata, Ji, kenapa Ji? Oh, dah lucu kaki ustaz ni. Haji ada kecil manis ke Ji? Ada lah sikit ustaz. Berapa bacaan pula? 15 je, dia kata. 15 sahaja bermakna, tak jaga makan. Tak jaga makan. Makan kena jaga, kata rahmat Allah. Tidak semua yang kita makan itu bagus. Saya sekarang dapat kesan, udang, siput dah terima makanan. Makan bayi itu. Nah, itu dah maknanya peruntukan makanan habis. Okey, makan menggunakan tangan kanan dan tiga jari sekurang-kurangnya untuk permula untuk sunnah Nabi. Nabi makan tiga jari. Mungkin Nabi makan roti gitu kan. Tak apa kalau kita makan nasi kalau salah disebut makan pertama ikut niat nak ikut sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi ini kadang-kadang tak lebih kena akal. Contoh yang paling mudah masa cinta yang melupaskan. Mukabir. Di Mekah sekarang bila-bila di Mekah Madinah ni speaker dia pembesar suara dia pun cukup canggih. Okey? Tapi bila dia tetap berfungsi sebagai mukabir. Kata Imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sama Nabi tak ada speaker. Orang lama. Selang berpesan seorang mukabir mesti ada di situ. Allahu Akbar kata Imam. Dia kata Allah supaya orang berada dengar. Setelah lagi kena ada lagi. Ya kan? Kita pun sampai sekarang hukum-hukum kalau dulu sembahyang jemaah ada. Okey, ada orang kita tengah-tengah pintu tu tak keluar belakang tak nampak pergerakan dan sebagainya dalam hukum-hukum jemaah dulu. Sekarang dah kena ada pembesar suara, kita ada hukum. Apabila
Ini semua makhluk boleh binasa, boleh termasuk. Saya sudah 3 kali alami. Tengah supaya terawet karena berkelakung. Habis. Makmum tak pelakang berjalan. Terima kasih sampai Allah, liman, hamidah. Mungkin 3 sah berdengar. Sampai ke 10, kadang gelap lalu. Bangun tidak. Gimana? Tinggal-tinggal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pesan dia tidak tinggi. Itu hikmah yang Nabi suruh ada kafir tadi. Tengah semai Jumat. Jumat Tasik. Hari itu saya tak ada berubah kata dan sekiranya saya pergi semayang. Satu masa itu. Saya duduk, lama sekali duduk sampai tidur. Tengah berubah kantuk, habis. Berubah tak dengar pun, saya kata sudah hari ini. Yang siap orang duduk, tepi kolam. Terima Allah buat dia cuma berdua berdua ada putih. Saya tidak kan. Kita itu lah tu semai hitam. Kalau rumah tak boleh. Boleh hitam jadi juga. Kalau sudah akan angkat batal. Allah Taala itu perlu dengan sunnah Nabi itu tidak payah fikir ada benda-benda yang Allah Taala perintahkan. Okey. Jangan makan sambil berdiri. Ya, saya dah sebut tadi cerita panjang saya terlalu sambut dengan hadis ke sini. Jangan ambil hak orang lain dalam makanan. Banyak berlaku untuk orang lain. Kadang-kadang orang bagi kuih sedikit seorang jadi tiga. Mentang-mentang dia sono. Oh, ini berubah aku. Kau ini mak tiga. Ya kan? Orang bagi kutuk ke satu seorang. Sampai ke Mekah, orang bagi air sebotol seorang. Dia ambil kutuk. Biasa sebuah itu. Satu haram, satu haram. Satu haram di Bogor ke Mekah. Kalau ibadah kebanyakan kita diganda segala ribu dari ganda, yang berusaha satu ribu. Mana satu botol ambil tanpa izin itu sama dengan 100,000 botol ambil air rumah di bersiap. Tak gelap aku gitu. Sebab itu di Mekah, boring. Boring, Ustaz kamu sangat ingat balik ke saya rasa. Boring, Mekah. Tahun lepas saya jumpa itu. Saya tak tahu lah, Ustaz mungkin aku sebab tak tahu. Saya rasa tak, nothing lah. Dia tanya aku dah. Orang semua dah balik, aku semua kita mencik. Saya tak faham kenapa orang boleh berlaku di masjid. Aku dia buat semua tentang. Saya pun tak berani cakap apa dia pasal kamu tak. Okey kan? Nah, kalau tak bersalah kepada-pada kalau dia tanya kita Ustaz, apa patut kita buat ini? Nah, boleh kita cerita. Kalau dia cerita boring itu payah. Mengambil makanan yang dihadapan kita. Nabi SAW ketika mengajar seorang anak tinggir, anak Muslimah. Nabi kata, ya ulam sambillah, wahai anak, baca bismillah dulu. Wakul maya linda makan apa yang di depan kamu. Wakul biyamini kamu makan dengan tangan kanan. Ya, ada anak-anak tadi. Yang tidak banyak. Depan kita kan? Macam-macam lauk ada. Makan depan dulu. Kecuali depan kamu. Orang. Kita ada sedung. Kat depan sama belajar. Kalau makan dia, lepas tu nak menengok. Nah, tak payah makan. Itu kan? Itu darurat. Selama mana boleh ambil dulu walaupun tak sedap. Sikit. Lepas tu bau. Jangan ngap. Saya banyak belajar kata dengan ayah saya untuk makan. Itu budak akan makan ayam. Pekak kampung zaman dulu jarang-jarang berlaku ayam. Walaupun kita benda ayam. Ya kan? Ayam yang kita makan ini ketika ayam kena sakit sambal. Kok. Semerik. Mengalir darah dapat kita makan. Nak jual telah tu. Ya kan? Dapatlah ayam tu baru letak. Oh. Jangan ambil ke depan dulu. Ke depan tu